engkau dekat penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allahumma Allahu Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi, Allahumma Allahu Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cintamu, cahayamu. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah.
insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent and that it's way too late. You're so confused, decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope. Manu ko ang pusikom mo alikum naro la ing sakartum la atidanakum wala ing kafartum inna adabila sadid ama ba'du. Yang sangat kami muliakan dan kami hormati orang tua kami, Bapak Haji Somad, istri dan anak-anak saya tercinta yang telah mendampingi orang tua dan suaminya untuk ikut serta dalam bursa pencalonan desa Dombiong Wetan. Para pengusung dan pendukung, keluarga besar Bapak Warsa Kiwawi yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang yang panas ini, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul, diberi satu kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri acara kampanye damai. Kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat bagaimana nomor urut saya sendiri, yaitu nomor urut 2. Insya Allah, merdeka! 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 Kita kembali kepada titis tulis baca diri. Mungkin sudah tunduk karena waktu ninggang kamana mangsa. Takdir tebenang dipungkil, kodar tebenang disinglar. Untuk itu, nanti setelah acara ini kita mengadakan kegiatan bersih-bersih yang insya Allah akan dilaksanakan di titik langsung, yaitu di daerah Kaplingan. Selamat datang saudara Arab. Terima kasih. Ini bentuk sebuah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, bahasa dunia terdahulu yang pernah ada sebelum Islam dan Nasrani. Demos berarti kekuatan dan kekuasaan. Kresi adalah masyarakat atau Tuhan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat semata-mata. Hanya Allah yang menentukan melalui alkohol budolbun kepada hati kita. Insya Allah, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau bicara kita sebagai orang Jawa, filosofinya Sri Lungguh Dunya Lara dan Pati. Yang kedua, secara sang sekerta, harta, tahta, dan wanita. Saya kebagian kepada nomor 2, harta. Nomor 3, saya kepada nomor 2, yaitu tahta dan lungguh. Insya Allah, amin ya Allah, amin. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami kepada Wakmuk, sebagai orang tua kami yang paling tua di sini, mohon doa restunya. Bagaimana tata cara pencoblosan yang baik dan benar? Karena di sini, yang pertama kita buka, yang kedua coblos nomor 2. Yang ketiga, lipat. Yang keempat, tutup. Yang kelima, berikan kepada panitia. Coba untuk contoh, kami minta 1 untuk Wakmuk. Wakmuk datang, diberikan oleh panitia surat, dibuka. Mana nomornya? Dicoblos. Nomornya mana? Coba. Dicoblos nomornya. Nomornya, nu dicoblos nomornya jingga mana? Nomor jingga atau jingga mana? Jingga mana? Ya, sip. Mantap, luar biasa. Terima kasih. Bagus. Hadiah untuk Wakmuk saya berikan door prize. Awal untuk kemenangan.
Bagus, sih, bagus. Terima kasih. Barangkali mau ditambah sama Bos Uus. Terima kasih, ibu-ibu. Ini bukti untuk tambahan, tambahan. Mana tadi kena, Bu? Jadi, ibu-ibu, nanti cara mencoblos, di sini ada kotaknya. Yang penting jangan melewati garis line ini. Di nomor 2 di sini sah, di nama sah, di dasi sah. Kalaupun ada ibu-ibu atau janda yang senang sama Bang Mansur, di kumisnya pun sah. Yang penting posisi jangan sampai di tengah-tengah ini. Jadi menambah kumisnya janda. Perawan atau perawan? Jadi untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, atau sekali lagi Bapak Rosid mau mencoblos ke Bapak Rosid? Rosid, maju. Siap. Carikan kertasnya. Kalau sampai benar, saya gratiskan bikin BPJS-nya. Dan program saya, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah, bahwa agar tidak terjadi ketimpangan. Ketika saya terpilih menjadi Kudung Gemetan, yang pertama adalah pelayanan prima dan Dom Gemetan terang, baik terang hatinya maupun terang jagadnya. Program utama adalah saya akan menginventarisir jompo-jompo di atas usia 60 tahun. Canda, carikan yang lagi kan banyak, ada 100 nera. Program unggulan, saya akan memberikan pelayanan gratis bagi anak-anak yang baru lahir ingin mendapatkan akte kelahiran. Karena ini merupakan modal dasar hak asasi manusia, hak asasi anak. Dan ini ketika nanti saudara-saudara sekalian, kita anak cucu titik yang melahirkan datang ke Desa Dom Gemetan gratis. Negara, kami akan membuat satu program di luar perlindungan negara, yaitu bikin pembuatan akte lahir anak gratis. Yang kedua, karena merupakan hak asasi manusia, pendidikan dan kesehatan. Bagi warga-warga yang mempunyai anaknya wajib dasar sekolah 19 tahun dan tidak bisa untuk mengakses ke sekolahan-sekolahan, silakan datang ke Desa Dom Gemetan ketika saya terpilih menjadi Kudung Dom Gemetan. Insya Allah, saya punya niatan di akhir sisa hidup saya yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas, saya akan berusaha pastabiqul khairat. Khairunnas anfa'uhum nas. Mudah-mudahan saya diberikan mandat untuk bisa bermanfaat untuk khususnya Desa Dom Gemetan yang dibuka. Sekarang menuju ke mana, Mas?
kantor desa dulu, apa langsung Kaplingan? Kita ke kantor desa dulu, setelah itu kita ke Kaplingan. Untuk itu kami mohon kerelaan dari para pengusung dan pendukung untuk bisa sedikit meluangkan kakinya. Kami hitung-hitung olahraga gerak badan. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kuat segala namin. Merdeka! Diatur yang di depan nanti. Bang sih ngomong kayak gini kah? Nomor 2 hati-hati. Oh, I'm sorry.
gong. Kalau waktu itu dia
Ayo nak minum di warung, mangga. Mumpung ke pesta. Ya Dedi, ulang ngomong. Dibuka. Nomor 2. Ayo. Gini, Bu. Ya, sip. Tanahku yang ku cintai.
bukan tebar janji. Pemimpin yang amanah untuk Dompyong Wetan. Dompyong Wetan lebih maju. Dompyong Wetan lebih maju. Tes 1-2. Hidup 2! Hidup 2! Hidup 2! Hidup 2! Diputar, diputar. Allahumma ala sayyidina karim ya ayyuhalladzina amanu la in zakartum la tajidannakum wa la in kafartum inna adzabil kafir sadaqallahul azim. Bapak Haji Somad yang sangat kami hormati, istri dan anak-anakku yang sangat kami cintai, keluarga besar Abah Warsa Kiwawi, para pengusung dan pendukung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak bisa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kami calon gubernur nomor 2 atas nama Bapak Mansur bin Haji Somad berjanji, ketika terpilih menjadi gubernur Dompyong Wetan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan visi kami, Cirebon Katon Dompyong Wetan terang, terang jagatnya, terang hati pemikiran warga desa Dompyong Wetan. Tidak ada siapapun yang menakut-nakuti atas dasar demokrasi. Yang kedua, misi kami adalah mantap, mandiri. Seorang kuwu tidak boleh ada yang intervensi, baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua adalah akuntabel. Kami akan memberikan pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, netralitas. Kami tidak akan membeda-bedakan. Setelah terpilih menjadi kuwu desa Dompyong Wetan, semua adalah warga desa Dompyong Wetan. Cuma kami tetap akan mendepankan rahman dan rahim. Seterusnya adalah amanah, transparan, memberi pelayanan yang sangat optimal dan maksimal. Adapun moto kami adalah memberikan pelayanan yang akurat dan tepat bagi warga desa Dompyong Wetan. Ketika melahirkan anak dan cucunya, silakan datang ke pusat desa Dompyong Wetan. Kami gratiskan, kami layani dengan sepenuh hati. Dan juga kami akan memberikan satu pelayanan kepada para jompo yang tidak tersentuh oleh program-program negara, yang namanya Kartu Indonesia Anak, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia adalah program negara. Kami akan memberikan satu program inovasi, akan memberikan program desa yang mantap kepada warga masyarakat desa Dompyong Wetan. Khususnya kepada pendukung dan pengusung, kami terbuka atas izin orang tua kami dan atas restu dari ibu saya. Silakan, jangan sungkan-sungkan. Saya akan mengabdikan diri sebagai pelayan, pelindung dan pengayom warga masyarakat desa Dompyong Wetan. Harapan kami, mari kita berjuang bersama-sama. Mari berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, kita menang kemudian. Merdeka! 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 Karena kita bisa begini, karena para pejuang-pejuang yang telah memerdekakan Republik Indonesia umumnya dan negara kesatuan desa Dompyong Wetan pada musuhnya. Untuk itu, nanti dipandu oleh yang terhormat Komandan Desa Dompyong Kulon, Bapak Didi Rosidi, agar kampanye damai kita ini berjalan aman, lancar, damai.
dan tidak ada sesuatu apapun baik di tangan Tuhan Allah. Untuk itu yang terakhir kali kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengusung dan pendukung nomor urut 2 yang mana tanggal 27 Oktober kita akan bersama-sama menghadiri rapat akbar pemilihan guru desa Bonggemetan. Jangan lupa, yang pertama dibuka, yang kedua ditoblos, yang ketiga ditutup, yang keempat kasihkan kepada panitia, yang terakhir masukkan ke kotak suara. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang bisa mengintervensi, tidak ada yang bisa menakut-nakuti. Untuk para pendukung, para pengusung, kalau terjadi apa-apa di lapangan, langsung ngomong kepada calon nomor urut 2. Kami sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga pikiran kami untuk menjaga keamanan, kelancaran, dan kesatuan para pendukung dan pengusung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Untuk itu, mari kita dengan ucapan Al-Fatihah kampanye damai kita mulai. Berbaris di depan, diatur yang benar saja, jangan sampai mengganggu lalu lintas itu. Berbaris di belakang calon dulu, bagaimana salah satu Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dua. We'll be right back.
Hey, no, no, no.
Thank you.
di sini bukan terbayang. Dua dong. Bukan kali kuburan, Mas. Hah? Bukan kali kuburan. Kalau menangkut estafet. Yaitu saudara Henry. Mereka, mereka.
Untuk itu, biar wawasan kita terbuka, saya berbisik sesuai dengan moto Kabupaten Cirebon, Cirebon terang, Cirebon katon maksud kami, Gampang Wetan terang. Isinya, terang apanya, terang jagadnya, terang alam pemikirannya. Kita tidak boleh siapapun mengintervensi, baik secara pribadi, keluarga maupun pemerintahan. Karena ketika suatu lokomotif, suatu dunia, ada dua matahari akan terjadi kiamat. Misi kami adalah mantap, mandiri, menciptakan kearifan lokal dan tidak ada intervensi dari siapapun. Aku tampil, kami siap untuk mempertanggungjawabkan. Karena kita manusia, di samping ada pertanggungjawaban secara duniawi, ada juga pertanggungjawaban secara ukhrawi. Wa may ya'mal miskala daratin khairiyara, wa may ya'mal miskala daratin syarriyara. Sekecil apapun perbuatan kita, yang baik akan dicatat baik, yang jelek akan dicatat jelek, sebiji apapun. Yang ketiga, netralitas. Kami tidak akan membeda-bedakan warga masyarakat desa dan jelatan. Tetap kami juga akan selalu mengedepankan Rahman dan Rahim. Yang keempat, satu jalate, transparan, terbuka. Siapapun mangga bisa mengakses dan mengaudit. Yang A, amanah dalam pelayanan yang prima. Kami di sini barangkali ada warga desa Dompong Wetan, Blok Karanganyar. Kami sangat prihatin bahwa di kemerdekaan yang sudah usur 75 tahun masih ada perbedaan. Ketika kami menangkap satu aspirasi dari warga blok, mungkin nanti saya berikan blok 4 di sini kalau saya terpilih, agar pembangunan tersentuh, ada posyandu. Dan setelah kami lihat dan keliling, man arobarobahu man arob panapsahu, di sini ke depan yang dibutuhkan bapak-bapak perlu ketahui dan ibu-ibu, 15 tahun yang akan datang kita bisa musola. Walaupun di sini kita tidak ada masjid, kadang hubul watani minal iman kita berlebihan. Antara yang berbentuk aja pesantren yang kali Mekar. Itu adalah program yang pertama dan utama ketika saya terpilih menjadi Kabupaten Jombang. Yang selanjutnya, program kami yang akan dikedepankan adalah pembuatan akta lahir gratis bagi bayi yang baru lahir. Karena ini adalah modal dasar sebagai bentuk pengejawantahan Undang-Undang Dasar 45 Hak Asasi Manusia. Untuk itu, Bung Karmelon catat tadi saya, insya Allah, di samping sedemikian, disaksikan oleh orang tua saya, istri dan keluarga saya, disaksikan oleh para pengusung dan pendukung. Insya Allah, akan kami laksanakan. Untuk itu, kepada para pengusung dan pendukung, mohon keikhlasan dan kerelaannya, bahwa tidak ada perjuangan yang enteng, tidak ada kemenangan yang diberikan. Kita bangsa yang merdeka dari merebut penjajahan selama 350 tahun. Untuk itu, mari kita bersama, kita bersatu, bangun Gampang Wetan, dan juga kami mohon untuk warga desa Gampang Wetan yang ada di blok Kapingan untuk saling membantu kita ciptakan Gampang Wetan yang adil dan sejahtera. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tiada gading yang karta, sano ma'uluan habisan. Bahwa kami manusia harus sadar tempatnya salah dan lupa.
jadi merupakan sifat tempat salah dan lupa. Insya Allah apabila saya terpilih menjadi kudung pendatang, apalagi di depan kami adalah para kaum muda dari semua unsur ada, dari Baksimbang ada, dari Pertaman ada, dari Pakuyan ada, dari Helen ada, dari Pakuyan ada. Teman-teman kita sudah di depan mata. Untuk itu nanti di hari H, jaga, jaga, amati, awasi, dan cermati. Helen! Merdeka! Apabila tangan ditetapkan orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung, biar saya sebagai calon nomor 2 mengibarkan tidak ada pendukung pengusung saya yang sakit, biar saya yang sakit. Waktu bos, biar kampanye saya sampai jam 9 malam tidak perlu. Oke. Karena aturan kita, selama aturan itu yang membuat manusia susah, berdiri betul. Mereka! 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 Wabiyah Tabi Karidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa.